setinggi 40 cm masih menggenangi ruas jalan raya Bandung-Garut, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu dini hari. Dan akibatnya jalur utama menuju Garut dan sebaliknya masih tersendat. Betul sekali, Aris, nekat menerobos genangan, sejumlah kendaraan mengalami mogok. Ini kita dapat melihat antrian panjang kendaraan terjadi dari kedua arah. Dari Bandung menuju Garut, antrian kendaraan mencapai 4 km, sedangkan dari Garut mencapai 3 km. Iya, Rizka, dan ini jalur yang sebelumnya sudah bisa dilalui kendaraan, kini kembali tersendat setelah hujan deras kembali mengguyur kawasan tersebut. Ya, untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas bagi kendaraan kecil dari arah Bandung menuju Garut dialihkan ke arah Jatinangor dan Parakan Muncang. Sementara dari arah Garut menuju Bandung dialihkan ke arah Cijapati.